Pemirsa, kita ke informasi perkembangan perdagangan. Selanjutnya, saham teraktif apa di posisi teratas saat ini? Kita lihat saat ini di mana dengan kode saham PURA yaitu Putra Raja Wali Kencana TBK sudah 44.438 kali ditransaksikan. Kemudian ada saham KB Farma TBK dengan kode saham KLBF sudah 35.373 kali ditransaksikan. Berikutnya adalah saham dengan kenaikan terbesar berdasarkan perubahan harga hingga saat ini. Kita simak datanya. Kita lihat United Tractors TBK dengan kode saham UNTR. Harga sahamnya naik 625 menjadi 19.950 per lembar saham. Kali ini kita juga lihat saham GGRM atau Gudang Garam TBK, sahamnya naik 475 menjadi 49.625 per lembar saham. Dan yang terakhir pemirsa, saham dengan penurunan terdalam berdasarkan perubahan harga hingga saat ini, kita lihat datanya. Saat ini di mana dengan kode saham DUTI yaitu Duta Pertiwi TBK, harga sahamnya turun 365 menjadi 4.960 per lembar saham. Kemudian ada saham Mandom Indonesia TBK dengan kode saham TCID, harga sahamnya turun 150 sama seperti Bank Sentral Asia yang juga turun. Namun kita saat ini lihat berubah di mana TCID turun 150 ke 6.975.